Oke guys, balik lagi bareng gue channel Doni. Dan pada kesempatan hari ini gue mau berbagi config Soul Sagamen Season SS2 terbaru. Oke, jadi config kali ini adalah config V6 ya. Ini udah full fitur lengkap ya. Ada no left, ada fly hack, ada glider hack, ada face load, ada no recoil, dan ada fitur baru yaitu kostum scope. Nah, jadi kostum scope ini adalah scope yang udah gue kostuminasi ya. Jadi penampilannya itu lebih menarik dan bisa membidik musuh lebih ini ya, lebih enak gitu, akurasi kita bakalan meningkat. Kemudian ada fitur baru lagi yaitu fusion cannon. Sebenarnya ini bukan fitur baru ya, udah pernah gue upload di season SS1, tapi di season SS2 ini setelah update ini kita udah bisa pakai lagi ya. Dan ini nggak dibanned kecuali kalian mainnya terlalu brutal. Gue juga udah dibanned ya, tapi dibannednya cuma satu hari ya, nggak sampai 2026, tergantung kalian mainnya bagaimana ya. Dan sini juga ada no recoil 99% untuk senjata assault. Jadi ada dua jenis no recoil ya, ada yang no recoil plus fusion cannon dan ada yang no recoil assault saja. Jadi ntar terserah kalian pilih yang mana. Kemudian untuk balik lobby ya, sini kan biasanya ada banyak kendala yang balik ke lobby ya, mental ke lobby. Jadi sini gue udah punya caranya. Nah, jadi caranya itu adalah gini ya, langkah demi langkah gue bakal kasih ya. Jadi langkah yang pertama, kalian ikuti aja ini langkah yang pertama ya. Oke, jadi langkah yang pertama adalah memasang config. Nah, sini kalian bisa pasang confignya itu pakai aplikasi TRChiever. Kalau Android kalian itu Android 11 ke bawah. Kalau Android 11 dan Android 12 itu kalian pakai aplikasi MT Manager ataupun aplikasi RAR. Nah, di sini confignya ini kalian pencet aja, kemudian ekstrak di sini dan masukkan password. Password sudah ada di video ya. Kemudian pencet OK dan kalian cari folder yang udah keekstrak. Sini foldernya namanya juga config V6, pencet aja. Nah, jadi ini untuk fiturnya. Sini ada full fitur plus no recoil plus fusion cannon. Jadi ada dua jenis fitur ya. Sini ada fusion cannon dan ada juga yang no recoil 99% untuk assault saja. Nah, jadi sini gue bakal pasang yang fusion cannon. Ekstrak di sini saja. Kemudian com global ini tahan ya. Kita salin, bawa ke memori perangkat Android, data, dan tempel di sini. Jadi ini udah full fitur ya, udah semua fitur jadi satu. Gue nggak buat satu per satu gitu ya. Jadi gue nggak bikin apa itu file terpisah. Jadi gue bikin satu fitur aja biar nggak ada kendala yang lain ya. Kemudian pencet ganti, kita tunggu dan sudah ya. Jadi ini udah kepasang. Kemudian untuk Android 11 dan Android 12, ini gue bakal kasih tahu juga ya. Di sini gue pakai aplikasi RAR ataupun aplikasi MT Manager. Jadi ntar terserah kalian ya. Kalau pakai aplikasi RAR nggak bisa, berarti kalian harus pakai aplikasi MT Manager. Kalau Android 11 dan 12 ya. Oke, jadi ini masih berada di langkah yang pertama ya. Ini langkah yang pertama untuk Android 11 dan Android 12. Karena kan Android 11 dan Android 12 seperti yang barusan gue bilang itu nggak bisa ekstrak pakai TRChiever ya. Jadi sini kalian pakai aplikasi RAR aja. Kemudian kalian cari folder download. Untuk link download aplikasi ini gue udah taruh di deskripsi ya. Kemudian kalian cari file yang udah kalian download. Sini config 6 tahan, kemudian ekstrak di sini dan masukkan password. Setelah itu pencet OK. Nah, jadi sini kalian cari folder yang udah keekstrak, namanya juga config V6, pencet aja. Kemudian sini ada dua fitur ya, seperti yang tadi gue bilang, ini ada yang no recoil fusion cannon dan ada yang assault saja. Jadi sini gue bakal pasang yang fusion cannon ya. Pencet centang, bukan centang ya, kalian tahan ya. Kemudian ekstrak di sini. Dan com global ini kalian tahan, kemudian potong dan pencet garis 3 atas yang ada di pojok kiri ya, pencet. Kemudian device storage masuk ke Android. Android data dan tempel ya, ini tempel ya, ini, kemudian pencet aja dan ganti semua. Oke, jadi ini sudah ya, ini untuk Android 11 dan Android 12. Jadi kita akan lanjut ke langkah yang kedua. Oke, jadi langkah yang kedua adalah langkah supaya kita tidak mental ke lobby. Jadi kita start gamenya, kemudian di sini kan ada Iceland ya ataupun pulau penunggu pesawat, kita tunggu. Di sini ada detiknya ya. Sini kan baru detik ke 20. Kita tunggu sampai detik ke 10 ya. Kemudian kita nyalain mode pesawat. Kita tunggu sampai detik ke 10 terlebih dahulu. Oke, kita nyalain mode pesawat. Dan kita tunggu sampai detik ke 5 ya. Sini kita tunggu 5 detik bakalan muncul tab dimanapun untuk reconnect, pencet aja. Dan kita matikan mode pesawatnya. Kemudian coba lagi. Dan kita tunggu, jadi ini relog ya. Nah, jadi tujuan dari relog ini adalah untuk melewati scan di mana kita memasuki pesawat. Jadi di scan tersebut ada yang namanya sistem pendeteksi data abnormal. Jadi kalau kita udah melewati scan tersebut, kita bisa bermain dengan menggunakan config ya. Jadi kita nggak akan mental ke lobby karena kita sudah melewati scan tersebut. Oke, kita tunggu, ini masih login.
Nah, jadi kita sudah melewati scan tersebut guys ya, dan sekarang kita bisa bermain dengan tanpa kendala ya, dengan versinya dengan full fitur. Oke, kita akan lanjut ke gameplaynya. Oke, itu dia tadi untuk cara supaya tidak mental ke lobby ya, dan cara pemasangannya. Jadi sekarang kita akan lanjutin gameplaynya sambil kalian mencari passwordnya ya. Oke, sini sudah ada musuh, kita langsung aja spray dan kita kenoin. Oke, sana lagi ada ya, sini satu squad ya. Jadi ini gue mabar sama rank master, jadi lawannya itu kebanyakan legend. Oke, kena lagi dan kena lagi, kita langsung end musuh terakhir dan 13 kill. Oke, kita udah ratain ini ya, squad legend ini. Kita dapat 13 kill dan di sana lagi ada musuh, kita langsung aja tembak pakai fusion cannon. Nah, jadi ini fusion cannon ini bisa kita sebut sebagai laser suntik ya. Oke, 14 kill. Dan sana lagi ada musuh, kita langsung spray lagi ya temannya yang tadi. Jadi ini fusion cannon ini kan termasuk brutal ya. Jadi kalau kalian nggak mau di banner, jadi kalian jangan pakai ini ya. Gue pakai ini di banner sih, tapi cuma satu hari doang, jadi nggak 2026. Oke, sana ada musuh yang pakai UFO, kita langsung kill aja, kita dapat 15 kill. Ini lagi ada yang naik mobil, kita langsung spray mobilnya dan mobilnya meledak, langsung kena ya, langsung kita end dan kita dapat 17 kill. Sini lagi kita kenoin lagi, kenoin lagi dan kita end, 18 kill, 19 kill. Oke, kita tonton satu orang ya, kita tonton 4 orang sekarang karena udah kita ratain. Jadi ini musuh yang terakhir, kita langsung end aja. Oke, kena dan ini temannya lagi, langsung 22 kill. Oke, jadi ini dia untuk config V6 ya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, comment dan subscribe.